Selamat datang di Rumah Heidi. Halo, pada video kali ini kami akan memberikan 5 tips membuat ruang tamu Anda menjadi lebih kreatif dan juga sederhana. Satu, furnitur simple memberikan ruangan lebih. Pilihlah furnitur dengan potongan yang lebih ringan, seperti kursi berwarna gelap, untuk menyediakan tempat duduk tambahan. Hal ini akan memberikan ruang lebih pada ruang tamu sederhana kamu. Daripada memasukkan dua sofa atau armchair yang memiliki volume lebih besar, kursi atau furnitur simple memiliki unggulan dalam bentuk dan lebih aerodinamis. Pilih juga meja TV dan rak dinding yang sederhana. 2. Pilih furnitur multifungsi. Pilihlah furnitur yang memiliki multifungsi atau berfungsi sebagai furnitur sekaligus dekorasi. Misalnya, pada konsep ruang tamu sederhana atau kreatif, kamu bisa menggunakan meja kopi dan juga sebuah kursi ottoman berbahan kulit. Selain itu, bagian dalam ottoman tersebut dapat ditarik keluar menjadi laci penyimpanan. 3. Memakai wall art dan dekorasi. Meletakkan beberapa elemen yang tinggi, seperti wall art yang dipasang agak tinggi, rak buku, atau lampu lantai, akan menarik perhatian ke ruang vertikal dan membantu mengalihkan perhatian dari lapangnya ruang tamu. Kamu dapat meletakkan layar flat screen di dinding ruang tamu sederhana atau kreatif untuk menggantikan banyaknya lukisan dan foto. Pasang album foto digital berisi foto-foto keluarga atau momen-momen untuk dikenang dengan sahabatmu di layar sebagai pengganti bingkai foto konvensional. 4. Perhatikan furnitur berukuran kecil. Ruang tamu pada gambar hanya sebuah sudut di sebuah apartemen, tapi perhatikan beberapa furnitur yang menjadi kunci dalam penataannya. Sebuah sofa, meja kopi, kursi tamu, atau rak buku sekilas ukurannya beda-beda, sehingga mungkin terlihat terlalu besar untuk ruang tamu kecil. Tetapi penataan furnitur pada gambar hanya menyisakan furnitur kunci saja. 5. Ruang tamu sederhana harus fungsional. Karena ruang tamu menjadi salah satu pusat aktivitas sehari-hari, maka kamu perlu mempertimbangkan aspek fungsionalitasnya. Meskipun begitu, desain ruang tamu sederhana atau kreatif tetap harus dibuat simple, rapi, dan jauh dari kesan berantakan serta sempit. Kunci dari desain ini adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dan kamu harus menjaganya untuk selalu terorganisir. 5. Sekian tips dari kami tentang ruang tamu kreatif. Jika kalian ada topik yang ingin kami bahas, silahkan tinggalkan saja di komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, agar kita bisa terus update konten yang menarik.